Sinetron legendaris Jadi Pocong yang tayang tahun 2002 hingga 2003 kini difilmkan dengan judul Mumun oleh rumah produksi Di Company. Disutradarai Rizal Mantovani, karakter Mumun diperankan oleh Acha Septriasa yang juga memerankan karakter Mimin dan Pocong Mumun. Dilansir dari Kompas.com, Acha menyebut film Mumun adalah pengalaman pertamanya memerankan karakter hantu. Untuk mendalami peran Pocong, Acha meminta secara khusus kepada Rizal agar lagu bernuansa horor diputar selama proses syuting.